3 Swan-1. Waduh, kita dikelilingi 3 bro tapi masih bisa menang The Power of 1-1. Masih bintang 0 tapi OP. Bejir sampai sisanya 0. Oke, sekarang kita ada request lagi dari @user_rk7ti8ti6g. 1-1 Yuki 3, coba bang. Oke, di sini kita ban Vale. Oke, kebetulan Vale sama 1-1 yang kena ban, otomatis kita bisa pakai Yuki 3-nya. Kita tinggal fokus buat ambil 1-1 nanti ya di awal. Oke, di sini 1-1. Waduh, 1-1-nya udah diincer. Ya udah, kita ambil Arlott aja di sini ya. Tapi tetap karena requestannya tadi Hyper 1-1 Yuki 3, jadi kita nanti bakal cari 1-1-nya ya. Ya mungkin pada akhirnya kita bakal transisi ya, di akhir-akhir agak sulit sih. Cuman biar sesuai request, gua mau usahain aja. Awalnya gua pakai Arlott dulu aja. Oke, buat item flicker aja lah. Kita ambil flicker aja. Oh ya, di sini juga gua mau jelasin Yuki 3 itu cara kerjanya gimana ya. Diaktifinnya itu nanti abis Fatbox baru bisa kita aktifin. Terus skillnya itu gimana? Jadi Yuki 3 itu ngorbanin 2 hero buat nguatin 1 hero gitu, kayak semacam jadi tumbal aja gitu. 30% atribut mereka, mau HP, mau magical attack maupun physical attack, bakal masuk ke hero yang kita kuatin nanti ya, ke hyper kita lah. Oke, buat awal-awal kita pakai Arlott lawan, waduh, 1-1 ini nih tadi yang ambil 1-1 kita. Tapi gak apa-apa lah, biar kita nanti nyari lagi aja ya. Kita harus cepet-cepet ke slot 7 aja biar dapat 1-1. Pasti rebutan sih ini 1-1, gua yakin. Kalau 1-1 terbang sih mati si Alpha. Oke, terbang kan, ya udah gak apa-apa. Oke, di sini ada Vale, kita ambil dulu aja. Tapi mana? Jangan deh. Kita jual Jax dulu biar kita di interest 10. Biar nanti aja kita belinya pas victory ya, biar tetap masuk ke interest 10. Oke, enggak apa-apa, kita kalah lagi juga di sini. Oke, di sini kita lawan elementalis di sini ya. Mau bikin loyi panggung dia. Boleh. Oke. Wah, kayaknya mati lagi kita di sini, tapi gak apa-apa. Semoga kita dapat magic kristalnya yang bagus ya, biar bisa ngebantu tim kita buat kedepannya juga. Oke, di sini kita ambil Vale pas defeat tuh, pas udah ada lambang itu defeat atau victory, pokoknya beli aja, gak bakal ngurangin ke interest. Oke, di sini ada magic kristal immortal, langsung aja buat nanti 1-1 kita ya guys. Oke, kalau udah kayak gini, kayaknya kalau misalkan nanti di Facebook ada 1-1, gua bakal pertimbangin buat bawa aja deh, soalnya bakal susah juga sih, soalnya banyak yang nabrak 1-1 kita di sini. Oke, buat awal-awal kita kayak gini dulu aja. Kita di sini bakal ngejar ke level 7 ya, biar nanti ngeroll di sana nyari 1-1 gitu. Oke, lawan kita sekarang sama-sama Yuki 3. Cuman kayaknya dia bakal ke arah Hyper Ruby ya di sini. Lihat rubinya udah dipersenjatain kayak gini, apalagi udah 2 ya. Dia bakal ke arah Hyper Ruby sih, bakal kuat juga itu Hyper Ruby. Minimal kita harus ada si Hellbird sih di sini biar rubinya gak terlalu deras life tealnya. Yang ngeselin dari ruby itu life tealnya deras banget. Oke, buat Fatbox kali ini ada 1-1 ya guys. Kita bakal incer. Waduh, sialan, ternyata ada yang incer 1-1 juga. Wah, udah nih, ini mah fix banget ini 1-1 kita kena tabrak sana sini. Banyak banget pasti yang pakai user 1-1 di sini.
Gak apa-apa, kita usahain dulu aja ngejar ke slot 7 buat bener-bener cari Wanwan. Gak apa-apa, banyak yang nabrak juga. Soalnya ya mau gimana lagi, kita harus ngikutin apa yang di requestnya gitu. Sebenarnya di sini kalau misalkan main santai atau main biasa itu ada Lunok, gue bisa langsung ke Hyper Lunok ya, Lunok Immortal gitu. Tapi karena requestannya Wanwan, di sini gue coba sebisa mungkin buat ngejar ke slot 7 buat nyari Wanwan di sana. Oke. Okay. Di sini lawan kita Burrow ya, Mystic Burrow Kagura. Tapi kayaknya kena Arlott sapu jagat langsung rata ya. Bisa lah. Oke, Arlott sekali lagi sapu jagat. Oke, rata. Oke. Di sini kita jual lagi Vale, gak perlu juga sih buat bintang 3, soalnya yang kita usahain sekarang nyari Wanwan ke depannya ya. Tapi kalau misalkan nanti Vale atau misalkan yang lainnya bisa bintang 3 itu bonus aja. Utamanya kita itu harus nyari Wanwan di sini. Di sini seperti biasa ya, gua gak belanja apapun. Gua cuman pakai hero seadanya aja buat ngejar di slot 7 biar nanti kita cari Wanwan di slot 7. Gak apa-apa, gua kalah dulu di sini juga. Soalnya tujuan kita emang nyarinya di hero harga 3 gitu. Otomatis hero harga 3 kita harus nyari di slot ke-7 atau di level ke-7. Oke, buat rune-nya di sini gak ada yang bagus ya. Oke, kita kocok aja. Premium client sih boleh. Itu bakal ngebantu banget kita buat nyari Wanwannya nanti ya, guys. Cuman seperti biasa kita tetap fokus buat nyampe ke slot 7 gimana pun caranya. Sabar dulu aja. Toh kita cuman butuh satu kali naik lagi dan dari sana kita benar-benar fokus buat ngeroll, buat nyari Wanwannya ya, guys. Oke, buat itemnya di sini ada Immortal, Bloodwing sama Spear of Glory. Kayaknya Immortal dulu aja ya. Soalnya kalau Bloodwing itu benar-benar kalau buat combo Immortal atau buat yang punya Immortal gitu, bener-bener late game banget, Bloodwing baru bisa ngasihin absorb yang gede. Tapi kalau mau buat ngebangun kayaknya Immortal dulu aja biar nanti si Wanwannya juga pas pertama ikut tarung meskipun dia mati dia hidup lagi. Dan oke lah, kita gas dulu aja. Tadi gua ganti Jilong, gua ganti Alpha sama Jilong karena butuh persiapan juga buat kadianya ya nanti. Soalnya pas gua aktifin UP3-nya nanti yang dikorbanin pasti Kadia. Kenapa Kadia, Bang? Nah, kenapa Kadia? Karena kalau misalkan ngorbanin Kadia otomatis buff dari Kadianya yang ningkatin attack speed sama absorb itu tuh semuanya masuk ke Wanwan. Enggak bakal ke yang lain gitu. Jadi enak banget kalau misalkan yang dikorbaninnya Kadia. Oke, lihat di sini ada orang pakai Wanwan lagi. Emang Wanwan lagi laris-larisnya, susah banget buat dapat Wanwan ya di sini. Kita pun harus secepatnya dapat sih kalau bisa. Oke, naik slot dulu, masuk dulu aja. Udah kayak gini dulu. Kalau misalkan nanti kita kalah, kita jual Vale-nya biar interest di 20 aja. Oke, lawan kita kali ini Asta ya, Commander Asta. Dapat warisan gitu. Oke, di sini Arlott kita masih cukup buat ngegendong ya, meskipun kita itu sebenarnya nggak bener-bener ngeroll ya, dari tadi cuman ambil hero yang ada aja gitu. Soalnya fokus kita kan buat nyari di slot 7. Kebetulan sekarang udah slot 7, kita bisa mulai ngeroll aja di next round. Oke. Oke, di sini Wanwan pertama kita, tapi udah tinggal sisa 13 ya guys. Wah, bakal susah sih ini, rebutan parah. Oke, ada Arlott juga, kita santai dulu aja di sini. Kita mulai ngebangun Hyper Wanwannya di sini ya guys. Kita pindah-pindahin itemnya dan kita aktifin skill UP3-nya. Oke, yang ditumbarin di sini udah sesuai Kadia, yaitu Akai sama Jilong ya, biar nanti langsung jadi absorb biar kenceng juga attack speed si Wanwan. Oke, kita lihat. No ya, meskipun belum ada stack Immortal tapi udah lumayan bisa ngumpulin stack. Oke, ayo bisa
Wan-wan, ayo minimal ngumpulin duit stok aja. Oke, kill. Oke, dapat kill di sini. Dapat lagi. Oke, ini lawan Wan-wan lagi. Gua baru sadar ternyata ini lawan Wan-wan lagi. Ini orang yang ambil Wan-wan pas di pagi hari di awal banget ya. Terus tadi yang pakai Yuki ada Wan-wan juga yang ambil di Facebook. Wah, ini benar-benar persaingan parah sih. Oke, di sini wah, itemnya bagus-bagus ya. Tapi kalau bisa sih immortal oke lah. Immortal oke, dapat immortal. Di sini kita bisa main ke arah 6 immortal nanti ke depannya ya. Buat ngumpulin stack dulu mas, santai dulu aja. Oke, di sini kita usahain buat nyari si Wan-wan ya guys. Pasti sulit sih, gua tahu pasti sulit. Cuman kita coba dulu aja. Ini padahal dibantu premium klien ya. Cuman tetap sulit ya. Oke, di sini kita dapat Arlott, masuk dulu aja Arlott. Kita sisain kayak gini dulu biar nanti kalau misalkan jaga-jaga kalah kita jual Akai buat interest di 20 ya guys. Oke, di sini kita ada Arlott. Arlott kita udah cukup kuat sih sebenarnya dari tadi ngambil stack aja. Tapi di sini kita mau jadiin hyper Wan-wan ya guys. Oke, Wan-wan. Oke. Bisa lah, ayolah, kan ada immortal. Ayo, yuk, ultinya all in. Oke, ultinya udah habis. Sekarang Wan-wan tinggal free hit ya. Oke, nice. Jadi item juga, jadi stack juga buat immortalnya ya guys. Enak banget. Oke, di sini kita cari lagi Wan-wannya. Malah dapat Sun ya. Oke, ambil dulu aja ganti Akai. Soalnya lebih kuat Sun ya daripada Akai. Oke, malah dikasih Loye terus harga tiganya, sedih banget. Wan-wannya ditabrak parah banget, disisain cuma dikasih satu, parah sih. Tapi ya udahlah, namanya juga kita yang maksa sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan kita main normal-normal aja, tadi ke hyper Arlott juga udah jadi banget ya. Arlott udah kuat banget gitu. Tinggal fokusin bintang 3 paling kalau misalkan main normal ya. Tapi karena kita ngotot pengen hyper Wan-wan, di sini kita nyari Wan-wan sampai kayak gini ya. Oke, di sini kita ketemu ya orang yang pakai Wan-wan lagi ya. Ini orang tadi ya. Yuk, bisa yuk. Oke, jadi stack buat Wan-wan kita. Nice, nice. Kita lihat dulu ya. Oke, ada yang udah Wan-wannya bintang 2, satu orang lagi Wan-wannya masih bintang 1 kayak kita ya. Waduh, ini saling nabrak Wan-wan sih. Abis sih ini Wan-wan. Oke, di sini premium klien kayaknya kita udah gak butuh ya, udah cukup yang 35 tadi, jangan berlebihan. Rock solid gak butuh, paling attack speed aja lumayan buat bantu-bantu damage Wan-wan gitu. Oke, di sini malah ada Arlott ya. Oke, gak apa-apa. Kita ambil dulu aja ini secukupnya. Oke, kayak gini dulu aja. Buat item ada si Halberd ya, buat nanti counter-counter yang life steal-nya kenceng. Sama ada Winter, si Winter jelas kita ambil sama si Halberd aja. Oke, si Halberd itu buat jaga-jaga lawan orang yang lifestyle-nya deres kayak tadi, kalau misalkan ketemu Ruby gitu atau ketemu Natur atau yang weapon masternya 5 atau 6 gitu, yang lifestyle-nya deres pokoknya pakai si Halberd bisa hilang gitu. Kalau di magenya itu ada yang namanya Glowing One versi magenya gitu. Oke, buat sementara kayak gini dulu aja. Arlottnya kita dipersenjatai sama si Halberd sama Immortal, dan buat Wan-wannya kayak gini dulu aja. Oke. Buat lawan kita sekarang ini yang tadi ya, Wan-wannya udah bintang 2. Dia pakai Wan-wan panggung. Oke, bintang 2 ya guys. Gak apa-apa. Kita kalah dulu di sini, berarti yang pakai Wan-wan 4 orang ya di sini. Gak apa-apa, kita saling berebut Wan-wan aja. Oke, sebenarnya di sini minimal gua punya Wan-wan bintang 2 aja udah cukup lah gitu, gak perlu terlalu jauh juga, sulit juga soalnya. Di sini gua masih coba buat cari Wan-wan ya, tapi sulit banget, malah pek sana
malah Jilong yang mau bintang 2, sementara Wanwan di sini masih polosannya masih bintang 1. Ya udahlah, nggak apa-apa. Resiko kita berpindah haluan, resiko kita rotasi combo, nggak apa-apa. Demi requestan kita harus bisa penuhi sebisanya aja ya guys. Ya kalau menang syukur, kalau misalkan kalah ya udah nggak apa-apa. Oke, di sini kita lawan. Oh, ini orang tadi sempat pakai Wanwan gue ingat. Tapi sekarang karena mungkin dia tahu yang pakai Wanwan tadi 4 orang, dia pindah haluan ke Layla ya guys. Oke, apakah kita kuat lawan Layla immortalnya? Oke, di sini winter aktif kayaknya bisa deh. Oke, ulti siap. Wanwan the best, Wanwan immortal. Oke. Kita masuk Jilong. Lumayan kalau misalkan tumbalnya udah meningkat. Oke, di sini kita dapat Wanwan. Tinggal butuh satu lagi aja, satu lagi Wanwan aja. Oke, masih sulit ternyata guys ya. Gak apa-apa, santai dulu. Kita tahan di interest 20. Kita sabar dulu aja, main santai aja. Gak apa-apa. Soalnya kalau misalkan kita paksa terus juga belum tentu dapat. Soalnya persaingan memperebutkan Wanwan itu tadi banyak banget persaingannya orang. Oh, ini orang yang tadi pakai Hyper Ruby ya. Wah, rubinya pasti kuat banget. Tapi di sini kita juga ada si Halbert, cuman si Halbertnya adanya di Arlott ya guys. Bakal kuat gak ya? Waduh, harusnya sih di ke Wanwanin, tapi kayaknya kuat deh di sini. Soalnya ada kena sedikit percik. Oh, nggak tahu deh, kuat gak ya? Waduh, enggak deh kayaknya. Waduh, kurang-kurang. Iya, emang harus dikuan-wani nantilah buat late game. Kita kuan-wanin biar bisa ngekontor si Ruby-nya ya. Oke, buat Fatbox-nya kita ambil slot aja lah. Meskipun item yang lain bagus-bagus, ada Winter, ada Starfall, cuman kita fokus ke slot aja biar bisa ke 6 immortal tanpa naik slot ya. Soalnya kita harus nahan di level 7 juga di sini biar nyari Wanwannya lebih cepet. Ekspektasi ya, nyari Wanwan cepet. Cuman kan nggak tahu kalau misalkan ditabrak separah ini kita bisa dapat Wanwannya apa enggak ya. Kita usahain dulu aja, tapi di sini kita malah dapat Arlott ya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan dulu aja Arlottnya. Sementara gini dulu aja, kita pakai 2 WM, 2 summoner, 2 lancer, 3 kadia sama 6 immortal. Oke, di sini lawan kita selanjutnya Mystic Burrow ya. Waduh, Kaguranya bintang 3, bisa-bisa Wanwan bintang 0 kita sekali hapuk ini, sekali payung hilang sih harusnya kalau misalkan kena ya. Oke, di sini oh ternyata kuat. Jadi semua buronya, semua bayangannya mengarah ke sisi kiri ya, sementara positioning kita Wanwan di kanan. Jadi di sini mencerminkan bahwa positioning juga penting, bukan cuman combo ya guys. Oke, di sini kita roll lagi tapi malah dapet Arlott ya. Tapi gak apa-apa. Oke, di sini alhamdulillah Wanwannya udah bintang 2. Oke, lumayan lah di sini. Mau masuk Gatot tapi bingung tuh, ya udah jual dulu aja lah. Oke, sementara kayak gini dulu aja. Oke, buat lawan kita selanjutnya. Sialan, ini Wanwan panggung yang kapan ya, pokoknya salah satu yang pakai Wanwan udah bintang 3. Gimana caranya dia? Padahal yang pakai Wanwan kayaknya dia orang yang ngumpulin Wanwan dari awal deh. Ini kayaknya oke. Kuatlah, ayolah kuat Wanwan kita. Oke, masih ada gebuk. Oke, nice robot Texana. Thank you robot Texana. Kayaknya di sini bakal makin sulit ya. Mustahil kayaknya buat dapet Wanwan bintang 3, soalnya buat bintang 2 aja ngabisin banyak. Oke. Arlott aja ini udah mau bintang 3, sementara Wanwan tadi baru banget mau bintang 2 dan sekarang udah bintang 2 ya. Oke, di sini ada Bloodwing ya. Kayaknya kita ambil dulu aja Bloodwing, soalnya kegunaannya kuat juga sama Rose Gold Meteor ya. Bloodwing kita kasih ke Vale aja, lumayan Vale biar bantu-bantu juga.
Yaudah, di sini kita lanjut roll lagi. Siapa tahu masih ada one sisa ya guys di sini, tapi malah dapat Arlott. Oke, okay. Arlott lagi. Wah, ini kita itu niatnya hyper one tapi malah jadi Arlott ya. Sebenarnya kalau misalkan main biasa ya, di sini yang jadi hypernya udah pasti Arlott ya. Cuman karena requestannya tetap one, kita tetap di hyper one ya. Di sini biar yang gendong-gendongnya tetap one, walaupun sulit banget buat bintang 3 di sini karena kena tabrak dari kanan kiri dari 4 orang. Bayangin dari awal 4 orang pakai one, gimana caranya kita gak bisa bintang 3, sulit banget. Oke, di sini kita masih kuat ya. Sementara di sini emang positioning penting lawan Burrow. Sementara di sini Burrow udah kocar kacir sama Arlott ya, semua damage-nya ke lawan yang di kiri gitu. Oke, di sini kayaknya ya orang yang punya one bintang 3 udah mati ya. Harusnya kita gak bakal sulit, tapi kenapa cuman sisa 6 ya di sini? Sedikit banget gitu, maksudnya kayak kan tadi one-nya harusnya kan dihitung 9, kalau mati pun harusnya ada 9 lebih di sini, tapi tinggal sisa sedikit banget tuh, lihat. Cuman tinggal sisa 3 tadi. Gimana cara one-one kita buat bintang 3 ya guys? Meskipun ini kita bener-bener dibantu sama premium client, bener-bener risetnya itu harusnya dapet lah. Cuman karena tadi algoritmanya one-one-nya abis mungkin ya, jadi kayak ginilah hasilnya. Oke, di sini kita lawan Hyper Ruby tadi ya, Yuki 3 Ruby. Oke, one kita kayaknya bakal kuat di sini. Oke, Arlott sapu jagad sangat OP ya di sini, bener-bener menolong banget. Oke, di sini tinggal Fanny aja, kayaknya mati deh sama one lumayan, jadi stuck juga. Oke. Coba bayangkan di sini one bintang 2 aja udah se-OP ini ya, apalagi kalau misalkan bisa bintang 3. Andaikan gak ada yang nabrak one kita, harusnya one kita tuh dari tadi udah bintang 3 ya guys. Soalnya udah kebantu banget sama premium client, ini buktinya Arlott aja udah bintang 3. Oke, tapi one kita cuman sisa sedikit ya guys. Bisa-bisanya ada yang nyembunyiin one di kala kita butuh one ya guys. Gak apa-apa, di sini kita santai dulu aja. Cuma kita di sini cuman butuh 3 lagi ya, cuman sulit banget efek tadi mungkin ya, pergelutan one-one-nya sungguh-sungguh membagongkan tadi di awal ya. Oke, di sini kita masih meraih kemenangan. Oke, Haya tapi tidak terlalu berasa. Oke, pulang dulu. Oke, buat pet box sih gue pengen garpu ya buat pengorbanan, cuman gak dikasih, ya udah si Halberd aja. Halberd aja sih di sini kayaknya, soalnya gak ada lagi juga yang masuk juga ya. Kita ambil si Halberd di sini buat salah satu tumbal item ke one kita ya, biar one kita mungkin sakit. Sama di sini juga gue usahain buat nyari one bintang 3 ya. Meskipun oke, sisa satu, sialan, gimana ini? Emang masih bisa kalau misalkan sisa satu? Oke, masih gak dapat. Oke, masih belum. Oke, sisa nol guys. Lihat, sampai nol udah fix one kita gak bisa bintang 3 ini mah. Cuman sisa nol dari mana? Palingnya harus dapat clone itu juga nanti pas clip run. Ya, semoga aja kita sampai ke sana ya guys. Kita keep dulu one-one-nya yang tadi. Oke, di sini kita lawan Burrow, tapi positioning one-one kita di sini bagus banget ya guys. Padahal di sini Kaguranya serem banget ya. Kagura bintang 3 itu benar-benar ngeri. Oke, di sini lihat sisa 0. Lah, dua-duanya mati sama kita. Oke lah kalau gitu. Jadi gitu ya guys, cara pakai one-one immortal Yuki 3. Lebih tepatnya Yuki 3 one-one ya guys. Jadi gitu aja. Thank you for watching.